Hello dan selamat kembali ke satu lagi episod di Mind Slayer the Spire. Alright. Let's try. Agak saya aku dah start dapat dia punya rhythm. Aku rasa start dengan ni kot. Bagi kita senang clear dulu. Okay. Kat mana dah pergi? Camping sini satu dua satu camping dua camping, so sini banyak tapi ni ada elite, tapi kalau tak boleh juga. Okey, kita kena lawan elite. Ke sini dulu pasal aku nak buang kad. Let's buang satu strike. Yang lain semua baik kan? Shit. Ke sini juga. Heal 20. If aku dah fully heal, aku tak perlu heal. Okay, fit. Card favorite aku sekarang fit. Mungkin aku nak feed the academy. Bagi aku feed. Right, tak ada, so kita defend. Next turn kita akan draw feed, kita feed dia. So aku nak tambah aku punya max HP. Kalau kita tak nak, jangan ambil. Yang biasa kita upgrade ni dulu. Ambil kau. Okay, so kita kena block 8. Tak sebantai dia tu. Tapi aku nak makan potion tu. Tengok dulu macam mana. Oh man, the flat dah aku. Apa kasi kita makan potion. Aku nak upgrade this kan. Kita bantai belakang HP dia kurang.
Okay, patut menang this turn. Walaupun kita tak dapat feed. Okay. Satu cukup kot, tak perlu banyak sangat. Maximum kalau buat 15 to all. Aku macam nak skip juga. Maybe aku ambil apa card. Tapi ini untuk kalau rest, aku jarang rest. Aku selalu pergi smith je. Based on the offer, just offer apa card nak. So, start-start boleh dapat armor. Aku dapat armor dari mana? Kalau tak aku yang aku pakai upgrade tadi kan. Kau dapat card yang vampire tu kan best, so boleh heal lebih. Alah, aku patut attack lah. Bukankah HP dia banyak ke? Okay, at least kita boleh feed. So tindakan aku tadi memang intentional saja. Feel no pain. Aku macam nak skip. Semua dah upgrade. Aku boleh jual tak benda-benda ni? Tak boleh jual. Macam aku ada banyak attack lain, so aku tak perlukan attack ni. Tapi kalau aku upgrade semua kan, macam nanti ni tak ada value dah. Let's get angry. Let's rock it off. Alright. Okay, aku tak perlukan card dalam masa terdekat ni. Okay.
go. Wah, the exhaust lupa aku akan kena macam wait, apa balik. It's okay. Tak patut buat macam ni. So many wound. Let's bunuh yang depan-depan ni dulu. Cukup bagi separuh. Spam anger. Hmm.
Saya tak okey kot. Three curses and three relics. Tak ada ni. Sedikit wound tak apa. Okay, sini ada elite kalau habis tu. Sini ada elite. Yep. Tapi ada elite. Sini. Wow, ada banyak gila api. Baik, pergi jalan sini. Jangan guna dulu. Silap patut tadi aku double tap awal. So kita nak feed dia. Tak perlu armament. He should win. Aku perlukan. Aku macam macam healing dia macam kedekut gila kan. Okay, aku nak ni. Either ini ataupun ini. Ni aku pasal aku perlukan card draw kan. Pasal kau akan ada banyak anger nanti. Benci tu lah TV.
aku nak try bunuh dia sebelum dia lari. Pasal dia akan try lari. Cukup tak? Tak cukup. Sangat tak cukup. So memang kena terima dia akan lari. So boleh kata semua dah upgrade. So lepas ni aku boleh buang ni kalau aku nak. Dan aku dah cukup kuat. Satu damage tolak 8. Oh well, apa guna double tap. Okay, good. So kita akan cycle dan kita laju sikit. Die, please. Aku rasa aku leave it. Aku tak perlukan card. Or is it actually upgrade? Apa yang aku nak perlu? Aku punya aku nak upgrade Clash or Battle Trance. Cut.
ke sebantai ya, 13 kali 2. Mana bencinya aku, confused. Okay, aku akan stay confused sampai habis combat. Confused tak adalah teruk sangat, pasal kadang-kadang dia membantu. Tapi bila part dia menjahannamkan kita, memang menjahannam lah. Kita boleh exhaust macam wound semua tak? Nak try lah. Do we need to upgrade anything? Kita rest dulu. Sekejap, next mungkin kat sini. Sebab kita tak nak lawan dia ni. Next dia dekat sini. Wow. Persen dia bukan bercukus. Oh, kita tak kena ke set? Oh, tak kena. Let's miss something. It's rampage. Kill the healer first. Kalau aku defend gila-gila.
Rampage. Okay, the buff. Comment Rampage akan bunuh, aku tak nak bunuh, aku nak feed. 7 tak cukup. Should I draw? Double tap clash. Okay, nice. Alright, menang. Maybe I make clash. Kita boleh makan dia ni kot. Shrug it off. Double tap. Oh man, tak cukup mana. Aku nak feed actually. Take one damage apa pun. Oh, banyaknya days. Shrug it off. Okay, dia tinggal kat hilang. Actually, aku tak patut main tu pasal kalau aku main, aku punya defend, aku akan dapat days ni kan.
Jangan main pesakan bagi aku days. I feel no pain. Okay, good. Sini. Right, adakah ni run yang akan kita akan... Okay, kedai. Run yang akan buat kita lepas kalahkan bos. Statistic nature. Sebab ada kos tu kosong, so mungkin aku nak ambil. Alright, let's go. Okay, dia ada effect. So ni 16 damage kalau yang ni jangan buat King Strike lah. Kalau yang ke 7 besar. Should I use this and then nak defend? Nah, tak apa. Tepat lah. Dia tak boleh predict dia buat apa tadi. Oh, minion. Okay, ni yang minion. So, maknanya aku kalau aku feed yang ni, aku tak dapat apa-apa. Banyaknya HP dia. Apa dia buat? Oh, kena bunuh dia untuk dapatkan kad tu. Kenapa tak stasis aku punya injury tu? Bash.
your damage. Guys, aku rasa kita ignore je kot dia punya kuli-kuli kot. Satu, what the hell? Okay, ada pening. Still no use. Maybe aku patut bunuh minion dia dulu lah. Tapi macam damage aku tak cukup tinggi untuk buat semua benda. Dah kalah dah dia. Mati. Bye bye. Tapi harap aku unlock something. Alright guys, setakat ni dulu episode untuk kali ini. Unlock. Okay, unlock. Okay, kita dapat relic baru. Okay, setakat ni dulu episode untuk kali ni. Kita berjumpa lagi dalam episode datang. Subscribe ke channel aku untuk tengok banyak video daripada aku. Kalau suka video ni, boleh klik like. Kalau tak suka, button ni silap ada sebelahnya. Dan kalau ada apa-apa yang korang nak sampaikan, boleh tinggalkan komen di bawah. Aku jumpa korang di dalam episode akan datang nanti. Take care, jumpa lagi.